Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mariam, salah satu yang ikut main di channel Tiga Nugraha ini. Nah, kali ini khusus kita akan sedikit membicarakan dan menginformasikan terkait konten yang mencakup hak cipta. Sebetulnya ini lebih ke sharing aja sih, bisa dibilang curhatan lah. Nah, jadi akhirnya saat ini saya juga menemukan fakta bahwa ternyata di YouTube memang benar banyak akun-akun yang membuat klaim hak cipta tapi palsu. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah palsunya itu. Jadi dia istilahnya mau numpang mendapatkan pendapatan dari akun-akun channel lain. Terutama yang kasihan itu ketika akun-akun channel tersebut membuat video secara original. Tapi ternyata diklaim oleh akun lain yang mengaku bahwa dia memiliki hak cipta terhadap video tersebut. Oke, coba kita lihat. Nah, ini beberapa. Saya perlihatkan di sini beberapa melalui handphone. Ini dari Jepang. Nah, ini salah satunya saya perlihatkan. Sebentar. Nah, seperti ini. Salah satunya dia mengklaim hak cipta. Jadi akun-akun yang sering mengklaim itu adalah sering dihujat hati juga oleh para kreator lainnya. Nih, salah satunya ini agak susah dari Wami CS dan dari Apra CS. Sebutnya sedikit terlihat ya. Jadi ini itu video yang saya buat saat saya liputan di acara di Bogor ya. Ternyata tidak lama setelah video ini sudah dipublish, ada akun yang mengklaim bahwa dia punya hak cipta di situ. Dan dua akun itu yang menyebut dan dua akun itu pernah disebut juga beberapa kali oleh para kreator lainnya. Coba kita lihat lagi yang lain. Sebentar ya, saya buka. Nah, ini juga nih. Ada lagi. RCS. Dia mengaku mempunyai hak cipta terhadap konten saya, tapi dengan pengakuannya ini adalah pamer bucu. Lagu Didi Kempot. Lagu ini sebetulnya saat itu sudah dinyanyikan oleh artis CLAO. Ini liputan ya, video liputan saya. Dan ternyata tidak lama setelah saya upload, setelah saya klik publish, nah, dia mengklaim lagi. Satu lagi, kita coba lihat. Kita lihat beberapa aja ya, buat sekedar informasi. Sudah dua, cukup itu aja ya, kebanyakan pusing nanti ini ya. Jadi itu ketika memang video kita ada yang mengklaim, terutama dia membuat palsu atau fake claim,
kita bisa mengajukan banding. Informasi itu informasi yang saya dapat. Kita coba di sini misalkan ya. Satunya di posisi di saya katakan. Ini yang diklaim apresial tadi. Kita coba ajukan penolakan. Jadi di sini adalah video yang saya buat sendiri, saya rekam sendiri maksudnya. Tapi memang yang menyanyikan itu artisnya. Jadi di sini tidak ada, ya ada sih penonton yang lain juga nyanyi, tapi yang terdengar paling jelas, paling keras itu ya penyanyi itu. Ceritanya dia itu lagi, jadi lagi manggung. Jadi kita klik ini aja, coba kita klik. Yang paling bawah ya. Konten tersebut berada di domain publik dan tidak memenuhi.